Suharto. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum di Sidoarjo. Sebetul luar biasa, alhamdulillah. Halo Smart, ketua DPRD kita dan juga semuanya yang hadir di sini, khususnya pengusung dan yang saya hormati, saya cintai, yang luar biasa telah memberikan kontribusi. Atrik dari Jawa Timur dan alhamdulillah 88-nya meraih medali 6 emas, 2 perak, 2 perunggu. Ini menjadi kebanggaan tersendiri. Kita kerjakan bersama, kita cintai bersama 8 putra terbaik Kabupaten Sidoarjo, putra putri terbaik Kabupaten Sidoarjo. Ya, sudah mengharumkan nama kita, tepuk tangan untuk beliau. Akhir, besok juga masih ada porprov. Besok masih ada porprov. Nah, itu yang harus dipastikan lagi. Nah, kami turun totoan. Belum tertata dengan Pak Ketua Pon. Karena kemarin, walaupun bonusnya luwe, esensinya bukan hanya sekedar dijual di angka bonusnya saja. Maka di beberapa program kabupaten per hari ini mulai ditata. Misalkan voli, karena daerah Sidoarjo Barat ini lebih senang voli dibanding bola misalkan. Maka yang dibangun adalah Sidoarjo Barat Voli Training Center dan sebagainya. Nah, kekuatan pasukan itu tanda tangan, tapi pengantarnya harus dari desa dan kecamatan. Mungkin itu yang bisa kebanggaan kami kepada panjenengan semua. Sukses untuk panjenengan semua dan sekali lagi kami sampaikan. Salam olahraga Dulu Jaya.
Jawa Timur Jaya luar biasa, Sidoarjo. Komentarnya ini sebagai pelecut kita semua, 8 atlet kita yang kita kirimkan 6 emas dengan 2 perunggu 2 perak, tentunya menjadi penghargaan juga bagi Kabupaten Sidoarjo, di mana juga menjadi penghargaan bagi kami, di mana Sidoarjo sudah berhasil dalam tanda kutip ya mengharumkan nama Indonesia, dan kami apresiasi terima kasih setinggi-tingginya kepada 8 putra terbaik, putra putri terbaik di Sidoarjo yang sudah mengharumkan nama Indonesia. Harapannya di jangka pendek ini juga memberikan kontribusinya untuk mengharumkan nama Sidoarjo dalam kancah Porprov Jawa Timur yang akan diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo bulan September. Tetapi yang bisa kami sampaikan per hari ini, melihat putra-putri terbaik, menjadi tugas berat bagi kami untuk memastikan hari esok lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu, tadi kami sampaikan kepada Pak Ketua Poni bahwa memastikan pembinaan usia dini untuk lebih digenjot lagi dalam rangka sebagai pencetak-pencetak atlet terbaik, ini juga penting dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Yang tak kalah penting lagi adalah memikirkan kira-kira beliau-beliau ini kalau sudah habis waktu masanya menjadi atlet, kira-kira kabupaten bisa memberikan kontribusi apa. Ini yang sedang kami pikirkan dan beberapa sudah kami tindak lanjuti, tentunya menjadi tugas kami. Jadi beliau-beliau ini yang sudah berjuang sesuai dengan bidangnya masing-masing, menjadi tugas kabupaten untuk memastikan bahwa masa depannya juga cerah. Pada beberapa masa ini sudah berjalan, termasuk lewat kasus beasiswa dan sebagainya. Tetapi untuk masa dalam tanda kutip pensiunnya, walaupun mungkin 35, walaupun umur 37, ini tentunya kabupaten harus menyiapkan langkah taktis bagaimana kemudian memberikan perhatian lebih untuk masa tua beliau-beliau semua. Selain itu yang bisa kami sampaikan, tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua Koni, terlepas dari apapun, ini menjadi kebanggaan bagi kabupaten, dan saya ucapkan terima kasih tadi kepada warga Sidoarjo yang sudah tertib, kemudian teman-teman juga tertib. Kami di beberapa masa ke depan, waktu ke depan, acara seperti ini kami akan buat yang lebih meriah lagi. Dan sekali lagi, ini sebagai penghargaan, walaupun penghargaan itu belum cukup pantas untuk bisa membayar jasa-jasa adik-adik, kakak-kakak kami semua, atlet-atlet terbaik Kabupaten Sidoarjo. Untuk sebentar, ini kebetulan orang tua murid. Sekali aja. Terima kasih. Oke, siap. Lars. Iya, Pak. Yang saya kata sama anak-anak di belakang dulu. Apalagi saya. Biasanya. Ini Indomaret.